Gak lulus kak Tasya. Tasya revisi. Revisi kak Tasya. Maju. Apa dia nih? Adam. Amir. Aba Amir tuh suka. Ayo kita foto. Oke. Aduh Amir. Bang Bibai, foto ya. Oke. Pak Anies, ini persiapan buat besok, pencoblosan. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di hari terakhir di pekan tenang ini. Besok insya Allah pemungutan suara. Jadi kami sekeluarga tentu akan nyoblos di TPS di lingkungan kami pagi-pagi. Kemudian sesudah itu kami akan ke markas di Jalan Diponegoro, di markas Timnas. Dan kegiatan kita itu. Jadi tidak ada persiapan khusus. Hari ini kita relatif relax. Kemudian sore, malam nanti bersama keluarga aja. Sebelum pencoblosan mungkin akan ada kegiatan apa gitu Pak? Ritual atau ritual sungkem gitu pendaftaran KPU kan seperti biasa gitu doa. Dan doa tidak pernah putus dari kemarin. Jadi saya juga mengajak kepada semua hari semua simpatisan, semua pendukung untuk berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa agar dalam pilpres besok aspirasi untuk perubahan akan bisa mendapatkan porsi yang besar, akan bisa mendapatkan dukungan yang luas. Bagi yang muslim, saya bisa mengajak membaca Al-Ikhlas. Kemudian yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tentu dengan cara metode sesuai dengan keyakinannya. Tapi kami ajak semua simpatisan, semua pendukung untuk berdoa. Bagian usaha sudah kita kerjakan. Sekarang adalah berserah kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu pada akhirnya semua adalah takdir. Pak, kira-kira bakal jalan ke TPS jam berapa dan ditemani oleh siapa aja? Nanti saya kabarin. Bakal ada sungkeman enggak sih Pak kayak waktu pendaftaran dan kick off kampanye? Mungkin. Nanti agenda di Diponegoro apa saja Pak nanti Pak? Kalau belum tahu. Monitornya kan kita akan mengetahui memantau aja perkembangan. Bersama siapa? Bersama Gus Imin atau bersama ketum parpol pendukung lain? Ya, semuanya di tempat kantor DPP-nya masing-masing. Hanya kita yang di Timnas yang di sana, yang di DPP. Di Ponegoro. Berarti di Ponegoro enggak ada sama Gus Imin ya? Mungkin Gus Imin datang. Pak Anies izin Pak, terakhir mungkin Bapak setelah dari rumah Pak JK kemarin dilaporin ke Bawaslu oleh relawan Pak Prabowo, mungkin ada responnya gitu. Karena apa? Karena Bapak beberapa kali menyebut kata perubahan di rumah Pak JK. Jadi kita nggak boleh berubah ya? Responnya begitu, terkait pelaporan. Ya, saya rasa Bawaslu akan menggunakan akal sehat. Siapa saja boleh melaporkan. Tapi tentu kembali ke Bawaslu. Bawaslu pasti akan memproses laporan yang bisa diterima akal sehat. Anies, tindak lanjuti yang tadi. Nah ini Pak Desa juga melaporkan Gus Imin terkait mengunggah video trailernya di Kipo. Jadi kalau Mas Anies gimana kalian? Saya laporin aja Bawaslu. Kita hormati. Nanti terserah Bawaslu prosesnya. Ya. Baik,
Anies, tingkat partisipasi pemilih ini kan di tahun 2019 ini kan tidak pernah sampai 90%, kan angkanya pernah berbeda juga ya. Nah ini tip dari Pak Anies nih, atau literasi pesan untuk apa namanya KPU dan segala macam untuk target. Ya, saya mengajak kepada Surayat Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan menentukan arah Indonesia ke depan. Jadi ini kesempatan untuk kita sebagai rakyat menentukan arah, jangan disia-siakan kesempatan ya. Pakai, datangi TPS, dan saya menganjurkan untuk pilih perubahan untuk kondisi keluarga kita bisa berubah, nasibnya menjadi lebih baik, pekerjaan lebih mudah, biaya hidup lebih murah. Itulah anjuran kami. Untuk seruan menjaga TPS atau suara di TPS. Ya, saya mengajak pada semuanya setelah selesai ditutup jam 1, maka berbondong-bondong ke TPS memantau penghitungan suara. Jadi saksi luar. Karena proses di dalam TPS itu adalah proses yang terbuka. Yang dirahasiakan hanya di dalam bilik suara. Di luar bilik suara itu boleh dipantau. Tapi yang dalam bilik suara itu satu saja tempat yang tidak boleh ada kamera, tidak ada boleh mata lain, itu dalam bilik suara. Tapi di luar bilik suara, yuk dipantau. Optimismenya Pak untuk pemilihan optimis. Selalu optimis. Dari awal satu kita optimis. Putaran, dua putaran. Jadi bahkan dulu, ingat gak teman-teman, saya selalu ditanyain, nomor tiga, gak apa-apa, lihat itu nanti. Oke, ya, terima kasih Pak. Sukses, Abah. Adita. Ya. Ayo, guys, yuk. Adita.